Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Nusantara. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan berita terupdate dari berbagai wilayah Indonesia. Dan inilah Hello Kalteng selengkapnya, awal membuka jendela informasi Nusantara. Luangkan waktu di sela-sela kesibukannya, anggota Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan sempatkan berbagi ilmu dengan anak-anak warga desa sasaran TNI Manunggal Membangun Desa. Anggota Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa, Kodim 0212 Tapanuli Selatan selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik untuk warga desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, baik dengan melakukan kegiatan fisik maupun non-fisik pada program TNI Manunggal Membangun Desa ke-111 ini. Seperti yang dilaksanakan oleh Prada Hadanan Habibi dan Prada Supriyadi ini, dirinya meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan menghibur anak-anak desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Suasana di lokasi pun dengan adanya anak-anak ini menjadi meriah dengan dipenuhi selingan canda tawa. Kami dan teman-teman sangat senang dan berbahagia karena kedatangan Bapak TNI ke desa kami. Kami diberikan pelajaran seperti baris-baris dan kami semua berbahagia. Kami juga diajarkan yel-yel ala Bapak TNI. Terima kasih Bapak Kodim Tapsel. Sementara, Prada Nanda Supriyadi Hasibuan berharap agar apa yang telah diajarkan dapat sebagai tambahan ilmu anak-anak.